Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Safety FX. Di video kali ini saya mau membagikan cara mengganti lampu kabin. Nih, yang ini ya. Ini saya mobilnya mobil Toyota Agya 2014. Oke, ini kan cukup nih dengan ini kan bawahnya kan masih tuh warna kuning ya, bawahnya masih warna kuning. Nah, tuh kita ganti dengan LED supaya lebih terang ya. Nih kalau warna kuning itu sepertinya tuh nih, lampunya di kayaknya kurang terang gitu ya. Yuk kita ganti lampunya dengan cara, yuk kita matikan dulu lampunya, terus dengan cara gampang simpel banget ya, dengan cara yang di depan tarik tuh, sudah kita tarik juga ini belakangnya. Nah ini, nah seperti itu. Yuk kita jatuhkan ini, lepas ininya nih pulhamnya dengan cara ditekan ini ya. Ya ini tekan ininya langsung jatuh sendiri. Nah ini lampu LED-nya ya, yuk kita ganti dengan yang ini nih, ganti dengan lampu LED. Oke, kita pasang lampunya. Coba dulu nyala enggak. Oh, tidak nyala. Kalau enggak nyala dibalikkan ya. Wah, terang kan? Berarti seperti ini ya. Kita matikan dulu. Kita pasang dulu ini lubangnya nih. Terus kita pasangkan. Coba dulu nyala apa tidak. Wah, terang kan? Nah, bukan terang ya, terang sekali pemirsa. Yuk, kita sudah terpasang, kita langsung tutup lagi tutupnya. Nah sudah ternyalakan dan terang. Ini maaf ya, senternya masih nyala ya. Kita coba dulu menggunakan kamera tanpa senter. Maksudnya iya, tanpa cahaya. Alhamdulillah dan ternyata terang juga. Tuh ya, ada kelihatan belakang juga. Coba dimatikan, gelap, nyalakan terang. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bila perlu tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.